Aku terima nikah Nur Azian binti Muhammad Sani dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Pesan kepada Azian dan Syami, sabar-sabar harungi rumah tangga. Apa saja dugaan tu harungi sama-sama. Jangan lupakan mak dengan abah. Mak sayang dua-dua anak mak. Harungi rumah tangga sebaik mungkin. Assalamualaikum. Syami bin Sarajuddin. Amirul Syami bin Sarajuddin. Saya. Aku nikahkan akan dikau dengan anakku Nur Azian binti Muhammad Sani dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Aku terima nikah Nur Azian binti Muhammad Sani dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Alhamdulillah. Jadi dengan sahnya lafaz ijab dan kabul tadi, maka dengan ini saya isyarkan bahawa Amirul Syamir bin Sirajuddin dan juga Nur Azian binti Muhammad Sani telah pun sah bergelar sebagai pasangan suami. Saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya Nur Azian binti Muhammad Sani selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau pasangan, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal ia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya. Kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan ia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1,000, maka kecerca itu terkalah ia dengan cara talak pergi. Perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu. Kau dan aku.
Azian bin Syamir. Selamat pengantin baru. Semoga bakal yang dibina hingga ke syurga. Jangan nakal-nakal sangat. Behave sikit lepas ni, dah jadi bini orang. Jangan kepek sikit. Kita doakan kau bahagia sampai syurga. Kita orang sayang gila dekat kau. Till jannah. Walaupun apa pun terjadi, ingat rumah tangga itu terdirinya suami dan isteri, bukanlah orang-orang yang di luar. So, jadi apa-apa, berbincanglah di antara suami dan isteri agar bateri hari dinner sentiasa bahagia. Sayang kau, Yan. Okey, Yan, jangan garang-garang. Apa-apa pun, berbincang korang baik-baik dua-dua. Till jannah. Bye. Selamatnya penjalannya rumah tangga. And selamat naik motor sama-sama untuk pergi kerja. Saya Muhammad Najib Hassani, abang kepada Nur Azian, mengucapkan tahniah kepada beliau dan semoga bahagia hingga ke anak cucu dan harap dia dapat mengharungi kehidupan berkeluarga dan sentiasa bertolak ansur dengan suami. Dan itu saja. Sekian, terima kasih. Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh. Karena bersamamu semua terasa indah, bunga gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Saya nak terima kasih pada isteri saya lah dan family dia yang banyak membantulah untuk menjayakan majlis nikah hari ini dan majlis untuk esok. Lepas tu terima kasih kepada isteri saya sebab sudi menerima saya seadanya dan insyaAllah sama-sama membantu antara satu sama lain untuk menjadi suami isteri dunia dan akhirat lah. Membantu antara satu sama lain untuk menjadi suami isteri dunia dan akhirat lah. Saya nak ucapkan terima kasih untuk suami saya sebab terima segala kekurangan saya dan harap hubungan ini sampai ke syurga lah. Kita bina hubungan ini sampai ke syurga. Terima kasihlah sebab terima segala kekurangan dan saling kita hargai setiap kelebihan kita. Husband, saya pesayang awak sampai bila-bila. Tujuh. Sampai syurga insyaAllah. Amin. Jaga keluarga kita elok-elok. Sampai bila-bila.